Bang. Habis, boy. Waduh, diborong. Hah, habis. Oh, diborong kali ya? Iya, diborong nih. Waduh. Enggak kebagian nasi uduk nih. Nasi uduk. Yuk, sana. Kita berburu nasi uduk sebelum memancing. Di sini ada gua dan Bang Pecuk. Ih, gelap amat. Ada kamera lu kurang cakep. Preman jelambar. Oh, ini ada angler-angler juga nih. Bang, mau mancing ya, Bang ya? Iya, Bang. Wih, sama nih kita. Uduk dulu. Iya, uduk dulu. Kemana sih jalan sih ya? Apanya? Ini apa, Bu? Enggak, aku bilang ada. Center-center. Kali ada penampakan kan? Cong-cong-cong. Til-til-til. Kuntil. Buat yang bendera-bendera apa? Sebelum memancing, kita sarapan dulu. Menengahnya gede amat ya? Aku mau sarapan. Wurr. Waduh, rambutnya. Juga jalannya kali. Nasi uduk. Wah. Bang makan, Bang. Makan, Bray. Nyam nyam nyam. Sarapan dulu, Bray, sebelum bertanding, ya kan. Doain mudah-mudahan menang kita hari ini. Wih. Sarapan dulu biar kuat menghadapi kenyataan. Bang mancing nih sama preman jelambar nih udah gua nih. Makan, Bray, makan. Nasi uduk, gorengan. Nasi kebuli lu mah ini. Gorengannya big size. Aduh. Bener-bener. Supir supir ngantuk. Kemek. Nasi kuduk. Kelihatan makan bayangan lu tadi. Di sono ada Ari tapi ya tidak kelihatan. Backlit, backlit. Ay, udah pagi, Bray. Jumpa lagi bersama gua Jonter. Apa kabar kalian semua, angler-angler se-Indonesia? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita mancing di lomba mancing paling bergengsi sepanjang tahun 2019. Emang namanya apa, Bang? Nama lomba mancingnya apa tadi? Lupa gua. Lupa. Silaturahmi apa? Gengsi tapi lupa. Silaturahmi angler by Bang DBS. Kalau nggak salah ya. Wah, banyak sekali manusia-manusia amis. Wih, lama tak jumpa. Kevin nggak ikut ini? Kan di Papua dong. Apa kabar? Bawa kapela nggak? Banyak. Bersama-sama salaman dulu, Bang. Panggung utama. Kita jualan nih apa gimana? Bacaan doa bersama. Bang. Kemudian dilanjutkan pastinya informasi mengenai kepanitiaan dan dilanjutkan ucal bersama. Jualan apa kita nih, Bu? Segera mulai karena waktunya juga sudah mendekati. Oh, tinggal relik semua 20 ya. Menit lagi. Oke okay deh. Semoga rame yang beli. Semoga rame yang beli. Amin. Om Roy. Om. YouTuber. YouTuber gagal. Gimana, Om? Pesan-pesannya. Oh, lumayan rame deh. Lumayan rame. Ini mah rame banget, Om. Iya, 1200. 1200 ya? Iya. Ikut mancing, Om? Enggak mancing. Lo ngapain jualan doang? Iya, jualan. Oke deh. Semoga laris, Om. Semoga laris, semoga rame. Siap. Diskon enggak? Diskon 15%. Woi, keren. Relik semua nih. Oh, jualan-jualannya. Yuk, makasih, Om. Wah, ini kita sudah berada di saungnya. Waduh. Saungnya. FU, Om Santo. Ya, Bang.
agar kita segera mulai. Ngapain sini, Bang? Silakan sambil iya, sambil menunggu ya. Enak seger banget udah tidur gua nih dari dulu. Om. Ngajar dulu. Ya, kalau yang pagi ini namanya Om Susanto Engler, Susanto Engler. Pemilik kodok jahat nih. Kumis jenggot kemana, Om? Ya Allah. apa namanya? Kodok-kodok gimana kodok sehat? Kodok lo. Pakai kodok lo gimana nih? Nah, itu kodok lo nih. Gimana? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Kalau strike pakai kodok 35. Hadiahnya apa? Satu box. Oh, satu box, iya. Satu box katanya. Oh. Kodok lo berapa? Duit berapa? 35 ya. Turun ke Cirata pokoknya, Bre. Nih, sambil dagang nih, gue yakin nih. Gue lihat Om ya. Nih, namanya Ina Lur. Kodok handmade paling rapi menurut gue nih. Jos nih, sekalian mancing, sekalian keliling nih dagang. Gila galo. Oh, sakit. ARP, boothnya ARP. Kita mampir ke boothnya ARP. Banyak joran. Om. Om. Wah. Taruh dulu lah joran gue. Topi nggak ada nih. Ada nih. Asli. Wah, tumben lu. Tumben. Oh, banyak dong jualannya nih. Jos, ARP, ARP, but ARP. Bang, bang. Wih, gila lama banget kita enggak ketemu. Lu inget terakhir kita ketemu enggak? Pulau Panjang. Ya, wah, ini lagi tidur. Pulau Panjang tahun berapa? Lu jualan doang di sini apa gimana? Jualan aja. Jualan doang, enggak ikut mancing. Takut juara. Takut menang. Takut dapat NMAX. Salah lagi. Diskon enggak? Diskon 15%. Yoi dong. Bos enggak borong. Mana? Bos biasanya yang suka borong, Bos. Iya. Bos kita balon. Balon. Mana bos balon Iki? Ini dia. Wah, but ARP dong. Ini platinum, platinum member. Mana yang mana? Platinum member nih. Ini kapitalis Abdul Muiz. Dia di tengah tuh. Pas lagi on sama baju. Tuh kan, aduh. Aduh, San, aduh. Kalau mau saya ini tuh. Udah lihat-lihat topi nih. Coba. Berapa juta? Berapa? 400.000. 400.000. Wih, kan diskon. Gila. 1000 Engler lebih. Jack Fusion, The Art of Passion. Ngeri-ngeri banget nih barangnya nih. Semangat lagi ya. Tepuk tangan buat kalian. Baik. Rekam dulu. Wih, Bang Ramon. Wih, Jos. Mancing. Ngopi aja, ngopi. Ya, Bro. Yo, Om. Udah mulai tuh, udah bunyi-bunyi ngiung. Jualan gimana? Laku. Oh, itu. Oh, ini. Ya, iya. Ejip anjing sunter ya. Oh. Enggak ikut mancing, Om? Kagak. Kenapa? Oh, jualan sih, Bu. Jualan aja. Ya udah, Om, saya lihat-lihat dulu ya. Ya, oke. Wih.
iya, ya Allah nih Mbak Win-Win, apa kabar Mbak? Videonya belum diedit, sorry Mbak. Laptop saya lagi meleduk. Bu. Eji pancing sunter nih. Ketemu lagi kita. Iya. Gimana jualannya? Laris manis apa gimana? Oh, banyak nih. Diskon enggak? Diskon. Diskon. Wih, apaan? Oh, ini di depan. Oh, diskon nih. Apa nih? Oh, khusus untuk acara ini. 20% Abu Garcia lalala, 10%. Oke deh. Oh, gila. Ini harusnya laris manis nih, mbaknya cantik-cantik nih. Oh, joran. Ya udah, semangat ya Mbak, semangat. Saya mau mancing lagi. Dadah. Oh, makasih ya Om. Kerapu babon. Hours later. Setelah 2 jam melempar-melempar, akhirnya kita boncos. Ini muka-muka para boncoser. Orangnya banyak banget yang lomba, bingung mau lempar ke sebelah sana. Tidak kelihatan. Jauh banget. Ya, jadi daripada enggak ada hasil, mendingan kita wawancara Om Joe Michael sama Om Dudit. Yuk. Ya Bray, gue lagi sama Om Joe Michael nih. Halo. Channelnya Jonter. Jontor. Jonter. Jonter. Jadi ini angler dari mana? Dari Cipinang Om. Oh. Cipinang Melayu. Aduh, gemetaran sih saya. Ketemu artis. Ya Allah. Jadi pertanyaannya, kesan dan pesan Om Joe buat acara ini apa nih, yang nilai positif yang bisa diambil dari acara ini menurut Om Joe apa? Satu hal nilai positif dari acara ini kalau saya ya melihat, mungkin kebersamaan sudah banyak yang merasa, tapi kalau menurut saya ada satu produk yang memang produk anak bangsa yang saya sendiri udah lama nggak ngikutin karena gue memang udah jarang mancing ya. Tapi ya, ketika gue datang di sini gue lihat banyak produk anak bangsa yang nggak kalah sama produk-produk brand-brand yang kita tahu lah, gue nggak sebut brandnya ya. Itu kita bisa tahu ketika ada turnamen ya kan, di luar dari ya kita bersilaturahmi lah ya. Tadinya kan kita cuma sekedar di hai, tapi kan dengan ketemu begini kan, iya. Lebih banyak bisa ngobrol dan sebagainya. Produknya pun bagus-bagus ya Om, kualitas lokal, maksudnya produk lokal tapi harga murah tapi kualitasnya bagus ya. Iya dong, bagus nggak kalah. Jadi orang-orang yang kurang mampu bisa untuk apa mancing lebih ini lagi ya. Pasti itu, coba bayangkan berapa tahun lalu untuk satu bentuk lure, kita castinger lah ya, kita bicara kodok-kodokan atau apapun, itu dulu kita beli ratusan ribu. Iya, betul. Ya kan ternyata teman-teman kita sendiri, anak bangsa bikin, yang sekarang mungkin harganya cuma belasan ribu. Iya kan, coba bayangkan berapa persen yang kita sudah bisa save dari produk yang sama. Toh juga ikan tidak lihat harga. Iya. Tapi kita tanpa sadar dulu di brainwash terhadap brand tertentu. Iya. Jadi pesan saya untuk pemancing khususnya castinger, gunakanlah produk lokal dari teman-teman kita sendiri, dari anak bangsa. Satu lagi Om, buat tips and trick buat para pemula yang baru terjun di dunia whale fishing. Om Jo kan terkenal banget sama whale fishing nih. Gimana nih menurut Om? Pasti ketika kalian punya hobi baru, itu di setiap hobi, khususnya mancing atau hobi lain, itu ada komunitas. Jangan anti sama komunitas. Pertama, komunitas yang di sekeliling Anda, di kota Anda. Habis itu cari komunitas lain di luar zona nyaman Anda. Karena ketika kita nggak tahu apakah kita punya rezeki, punya waktu, punya apa, kita bisa dari Jawa bisa ke Kalimantan, dari Kalimantan bisa ke Sulawesi. Jadi trip and tricks-nya komunitas itu penting banget. Oh iya. Komunitas penting banget. Satu lagi terakhir Om, terakhir record. Satu lagi terakhir. Edukasi untuk CNR
gimana Om? Saya sebagai para pemula, biar apa? Biar tergugah hatinya untuk melakukan catch and release. Menurut Om gimana? Catch and release itu penting banget. Sangat penting. Itu sangat penting. Ditambah lagi kalau bisa, ya. Setiap kita mancing, kalau memang di lokasi kita bisa kita dapatkan anak ikan, benih ikan yang kita bisa beli, lepas aja. Oh gitu. Itu catch and release sudah dari zaman. Ya. Tapi kita mengembalikan benih-benih ikan yang kita bisa beli di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya, kita balikan aja, nggak apa-apa. Dan nggak usah, jangan merasa bahwa oh ini kan bukan ikan lokal. Selama dia bukan predator, ya kan, ikan mujair juga bukan ikan lokal. Gabus juga bukan lokal di Papua, tapi sekarang semuanya mendapatkan manfaat. Mujair, ikan nila di Papua, khususnya di Merauke besar. Dan itu menjadi berguna. Ya udah, makasih banyak Om ya buat waktunya, iya, buat sharingnya juga. Cat and release, kalau menurut saya sebagai cat and release, menurut saya sebagai angler itu wajib. Tapi lebih asik lagi ketika kalian menyebar benih dari ikan yang kalian beli di tempat lain. Makasih banyak Om, sukses terus bisnisnya Om, bisnis kuliner saya lihat di Instagram banyak ya. Ya udah, makasih banyak Om ya. Iya. Om terakhir Om, mancing terus sampai mampus gitu Om. Mancing terus sampai mampus. Yo. 哦,OK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 ,
tuh bukan hanya sekedar kita mancing mencari hadiah, enggak, tapi ajang silaturahminya itu, pertemuan. Kan ini kalau kita ketemu kan pemancing itu enggak ada perbedaan. Semuanya kita pemancing sama. Kita ya, angler semua. Saudara gitu kan. Satu lagi Om, edukasi buat para angler tentang catch and release menurut Om Dudit gimana? Sebaiknya sekarang tuh kita punya prinsip bahwa gimana caranya supaya kita bisa mancing hari ini sampai untuk masa depan. Mancing yang bertanggung jawab. Jadi jangan mancing dapat ikan kecil diangkat. Kalau udah bisa mancing dirilis lah. Jadi rilis, ya. Gimana caranya supaya danau-danau, sungai-sungai itu ada terus ikannya. Ada terus, hindari bom racun. Bom racun. Potas tuh. John, jangan sampai itu. Wah, itu kalau begitu nanti kesian keturunan lu berikutnya kalau kamu bagian ya. Anak cucu ya. Terus kemarin saya juga nonton di YouTube-nya Om Dudi tentang cara penggunaan lip grip yang benar. Emang segitu pentingnya? Emang kalau kita salah itu gimana Om? Apa dia kalangnya patah apa gimana? Nah gini, kalau momennya sekarang kan banyak kita mengambil pakai lip grip. Tapi kalau momennya dianya tuh ikannya gak terlalu besar, kayak misalkan ikan gabus atau ikan toman yang kecil-kecil, gak apa-apa ya, asal dia gak jangan jatuh ya. Tapi kalau kita angkat terus dijatuh, karena ikan tuh tidak mati seketika. Tapi waktu kita rilis, itu yang kita mau kita rilis ya. Jadi lip grip tuh waktu kita angkat, kalau apalagi kalau ikan besar, dia otomatis karena dia bertumbuh di rahang ya kan, lu bayangin aja. Coba anak bayi aja kamu pegang tangannya begini kan, ya sebenarnya nggak boleh juga. Jadi pas dirilis kalau cara megang ininya salah, lip gripnya pas dirilis dia mati apa gimana? Oh nggak, ya mungkin kalau ikan besar ya, atau kalau ikannya kecil, kalau ikan besar, kalau ikan gabus kecil saya rasa nggak apa-apa ya. Tapi kalau ikan lebih dari 5 kilo. 5 kilo up. 5 kilo up baru tuh yang apalagi kalau dia jatuh, wah kesian lah. Makasih banyak Om. Terakhir mancing terus sampai mampus gitu, mau nggak Om? Oh enggak, gue nggak mau mancing terus sampai mampus. Gue nggak mau mampus, lo aja mampus. Ya udah Om, makasih banyak Om. Mancing terus sampai mampus. Makasih banyak Om Dudit. Ya Allah, makasih Om. Ya Bray, makasih banyak udah nonton video gue. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sayang banget tadi pas rekaman wawancara sama Om Duditnya, kamera gue overheat nih, mati, jadi gambarnya nggak ada. Cuman untung gue rekam pakai HP gitu, jadi masih ada audionya.
sorry banget nih, aduh padahal ini momen sangat bersejarah dan momen langka dalam hidup gua nih bisa wawancara Om Dudit nih. Makasih banyak nih teman-teman juga, muka-muka boncos semua. Iya, gua juga boncos. Ini tuh banyak yang mancing juga nih. Ini juga lah. Om, siapa ya? Gokil Om. Kacamatanya keren banget Om. Mancing apaan nih? Ini polarized, Bray. Oh, polarized. Semua gue lihat nih ya, gak ada ikannya. Oh, gak ada ikannya, yang benar. Makanya kita gak dapet. Ada, tadi aja ada yang dapet kok. Masa? Mosok, ini polarized dari mana? Polarized, itu mah kacamata anak lu kali, apa gimana? Keren ya? Keren banget dong. Yuk dong, lempar dong, lempar. Awas tuh, ntar disamber. Samber biawak. Oh, lurnya di rumput. Di sana kayak kue, lurnya di rumput. Aduh, udahlah. Berarti kita boncos lagi. Boncos, enggak apa-apalah ya. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap mancing terus sampai mampus. Iya. Yeah.